Lesti Kejora melahirkan di usia kehamilan 8 bulan, begini kondisinya. Proses kelahiran anak Lesti Kejora kabarnya harus dipercepat. Sejatinya, istri Rizky Billar itu diprediksi melahirkan awal Februari 2021. Namun, dokter memberikan arahan agar Lesti melakukan operasi sesar pada usia kehamilan 8 bulan. Selain itu, pihak dokter yang menangani kandungan Lesti Kejora memberikan penjelasan secara detail. Dia menyebut usia kandungan Lesti Kejora kini baru memasuki 34 minggu. Masuk ke sini, usia kandungan 34 minggu. Taksiran berat badannya 2,2 kilo. Rizky Billar mengaku tidak masalah anaknya lahir prematur. Dia merasa keputusan ini diambil demi kebaikan bersama. Lesti Kejora juga mengatakan kalau belum mempersiapkan apapun untuk menyambut kehadiran sang buah hati. "Belum ada persiapan apa-apa, padahal kita mau baby shower," ucap Lesti Kejora. Seperti diketahui, Lesti Kejora kini memang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dia sempat drop baru-baru ini hingga harus dilarikan ke rumah sakit.